ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, hari ini kegiatannya yaitu Fun Healthy for Kids yang biasa kita laksanakan di sekolah bersama teman-teman. Tapi kali ini teman-teman boleh melaksanakannya di rumah bersama ayah dan bunda ya. Teman-teman di rumah boleh berkreasi membuat makanan sehat apa saja ya, bebas. Tapi kali ini bunda akan mencontohkan membuat makanan sehat brownies kukus coklat. Jangan lupa berdoa ya sebelum kegiatan. Doa sebelum kegiatan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin. Nah, agar baju kita selalu bersih saat kegiatan memasak di rumah, boleh teman-teman mengenakan lemek ini ya jika ada di rumah. Seperti ini. Jika sudah siap, kita mulai sekarang ya. Alat dan bahannya yaitu yang pertama 2 butir telur, 4 sendok makan tepung terigu, 2 saset coklatus bubuk, keju parut, soda kue, dan saringan tepung. Ayo kita membuat. Yang pertama, kocoklah telur menggunakan garpu ya teman-teman. Selanjutnya, masukkan tepung terigu dan disaring menggunakan saringan tepung. Setelah itu, kita aduk sampai tercampur rata. Kemudian, masukkan coklatus bubuk 2 saset tadi ya teman-teman. Kemudian kita masukkan gula dan aduk kembali. Setelah itu masukkan 1/2 sendok soda kue. Seperti tadi kita aduk kembali ya teman-teman. Setelah itu, kita masukkan 6 sendok mentega cair. Lalu, aduk kembali sampai tercampur ya. Kemudian, teman-teman boleh siapkan wadah atau loyang kue yang sudah diolesi mentega ya teman-teman. Dan masukkan adonan brownies ke dalam wadah atau loyang tersebut. Adonannya diratakan ya teman-teman. Kemudian kukus selama 15 menit. Nah, setelah 15 menit, cek kematangannya menggunakan tusuk gigi atau garpu ya. Lalu pindahkan kue dari wadah atau loyang jika sudah matang. Nah, setelah itu kita olesi dengan mentega. Kemudian taburkan keju atau topping lainnya sesuai selera ya teman-teman. Alhamdulillah, brownies kukus coklat sudah siap. Nah, tadi cara-caranya sudah dijelaskan oleh Bunda Alin cara membuat brownies kukus coklat. Bunda Halima akan kasih tahu nih, apa sih manfaat makanan sehat? Manfaat makanan sehat yaitu yang pertama, akan membuat tubuh teman-teman jadi kuat. Yang kedua, yaitu memperkuat daya ingat teman-teman. Dan yang ketiga, yaitu akan membuat gigi dan juga tulang teman-teman sehat. Seperti itu teman-teman, semoga bermanfaat ya. Selamat mencoba di rumah. Assalamualaikum.